Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya sudah lama kita tidak bertemu, hampir 6 bulan berlalu sejak pandemi COVID ini melanda global maupun melanda Indonesia, bahkan sampai ke tingkat kabupaten, terus mengecil lagi sampai ke tingkat sekolah kita yang terdampak oleh pandemi. Tentunya kita mengalami beberapa persoalan dalam 6 bulan ini. Tentunya persoalan yang utama adalah bagaimana mengentaskan pendidikan kita di SMA Setia Budi, terutama dalam menuntaskan pembelajaran. Tidak terasa Anda sudah kelas 3 sekarang atau kelas 12 ilmu-ilmu bahasa. Tentunya nanti dalam perjalanan ini menjadi titik sejarah kita, bahwasanya kita pernah mengalami sebuah persoalan yang cukup tidak menyenangkan dalam pendidikan kita nanti di masa-masa yang akan datang. Tentunya Anda semua akan bercerita dengan anak cucu Anda bahwa anak Anda atau cucu Anda nanti ketika waktu-waktu yang akan datang, bahwa pada tahun 2020 dari bulan Maret sampai dengan bulan tidak tahu sampai kapan, kita mengalami sebuah persoalan dalam menuntaskan pendidikan. Tentunya bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi keadaan yang memaksakan kita untuk menjadi tidak menyenangkan, terutama dalam pembelajaran. Kita tidak normal lagi dalam pembelajaran. Seyogyanya pembelajaran itu dilakukan dalam pembelajaran tugas. Baik anak-anak sekalian, saya mulai hari ini dengan pembelajaran kita yang pertama, yang saya anggap penting, esensial dalam pembelajaran pada masa pandemi ini, statistika. Karena ilmu statistika ini adalah ilmu yang nanti Anda pelajari dimanapun Anda atau Anda memasuki fakultas apapun, ketika Anda kuliah nanti statistik atau statistika ini akan Anda temui. Tentunya nanti dalam kuliah nanti mungkin dikembangkan lagi, lebih luas lagi. Nah, kalau di SMA nanti kita akan belajar ada tiga. Pertama adalah pendahuluan yang seperti akan saya katakan ini. Yang kedua baru masuk materi-materi yang sifatnya ada hitung-hitungan dan seterusnya. Baik, saya mulai pembelajarannya dengan statistika sebagai berikut. Nah, ini statistika. Statistika itu pengertiannya adalah merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan data. Jadi statistika itu tidak lepas dari data. Data kemudian diolah, kemudian disajikan. Disajikan di apakah di kantor atau di perusahaan-perusahaan agar orang dapat melihat perkembangan-perkembangan atau proses dari sebuah pembelajaran, proses dari sebuah pendewasaan, proses dari sebuah keberhasilan sebuah institusi, apakah institusi negara ataupun institusi swasta. Statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, pengolahan data, penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan. Pengumpulan data biasanya dilakukan di lapangan, kemudian penyusunan data di tempat Anda bekerja, penyajian data nanti ada pengolahan data, penyajian data inilah yang sangat penting nanti biasanya di tempat-tempat tertentu, di perusahaan atau di instansi negara atau di instansi pendidikan. Karena dengan melihat penyajian data nanti Anda akan tahu bahwasanya perkembangan sebuah perusahaan atau sebuah institusi negara itu dapat dilihat dari penyajian data. Sekalian, kemudian ada statistika, ada statistik. Statistik adalah ringkasan data dari statistika. Statistika yaitu memberikan gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk sebuah nilai. Jadi statistik ini lebih dalam lagi. Statistika itu adalah bagian ilmu secara umum. Statistik itu adalah ringkasan data dari statistika atau memberi gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk sebuah nilai. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjut. Proses penyajian data. Nah, ini proses penyajian data. Pertama adalah pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, analisa data, penyajian data. Nah, pengumpulan data biasanya dilakukan di lapangan.
misalnya tentang populasi, jumlah penduduk, kemudian pertanian, kemudian semua nanti lini ilmu dalam fakultas Anda kuliah nanti akan menemukan pola statistika ini. Karena statistika ini adalah ilmu yang sifatnya umum dan dapat dipelajari. Kemudian penyusunan data, pengolahan data, analisa data. Kita lihat di sini, ini penyumpah ini, dua ini bisa lakukan pengukuran, cacahan. Pengukuran data dan penyusunan data ini ada, boleh dilakukan dengan pengukuran dengan cacahan. Kemudian pengolahan data, pengamatan lapangan, populasi. Kemudian pengolahan data, perhitungan, dihitung pengolahan data. Analisa ini metode, dengan metode apa pengolahan data. Kemudian analisa data, penarikan kesimpulan, karena penarikan kesimpulan ini penting sekali, penarikan kesimpulan untuk menganalisis setiap malam. Biasanya, misalnya perkembangan teori ekonomi yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis, dan sebagainya, analisa-analisa ini, kadang-kadang analisa dari data statistik ini adalah dapat, satu, dapat dia bercerita pada sejarah ke belakang tentang prosesnya. Kedua, dapat menarik kesimpulan ramalan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Jadi, analisa data ini pada proses penyajian data statistik itu bisa melihat prosesnya, sejarah ke belakang, sampai terjadi suatu titik tertentu dalam pengolahan sebuah institusi. Boleh juga nanti dia akan meramal dari penarikan kesimpulan ini, meramal kemudian nanti dapat memprediksi apa yang akan terjadi dari sebuah perjalanan sebuah institusi ataupun ramal-ramal tentang perkembangan dari sebuah penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya setelah dibuat analisa nanti disajikan ya, disajikan dari biasanya disajikan boleh nanti jadi dalam komputer, boleh dilakukan di mana pun. Kemudian yang paling banyak itu terus konvensional sekarang ini penyajian data secara konvensional, yaitu biasanya di institusi-institusi supaya mudah dilihat orang, penyajian data itu biasanya dengan papan tulis dan tulis, kemudian dibuat semenarik mungkin. Ingat, penyajian data ini semenarik mungkin, ada judul, ada grafiknya, ada grafik. Jadi penyajian data nanti ada berupa grafik, grafik lingkaran, grafik bintang, kemudian garis, dan seterusnya. Nah, penyajian data ini secara konvensional saya katakan itu masih sekarang ini banyak didominasi pada papan-papan dinding diletakkan. Tapi sekarang menyikapi proses lebih menarik lagi, kadang-kadang orang menggunakan media komputer. Nanti biasanya di institusi-institusi institusi negara ataupun swasta, orang tidak perlu lagi melihat di papan tulis, cukup nanti ada komputer yang menyediakan data, tinggal nanti aplikasinya bagaimana, kemudian menunya bagaimana, nah itu nanti diklik, kemudian akan keluar data statistik yang perkembangan dari sebuah institusi atau analisis-analisis yang lainnya untuk memprediksi masa akan datang atau melihat proses yang terjadi pada sebuah institusi. Nah, ini penyajiannya itu boleh dengan lingkaran, batang, garis, dan seterusnya. Untuk kita pelajari nanti ke depan bagaimana membuat grafik lingkaran, batang, dan garis, dan seterusnya. Tentunya Anda yang semua yang sudah kelas 12 ini sudah mengerti cara membuat grafik di program aplikasi di laptop Anda, apakah dia dengan program Word, Excel, maupun PowerPoint. Inilah proses penyajian data. Ya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu adalah dilakukan pada populasi adalah populasi, kemudian dilakukan pada populasi. Sedangkan populasi itu adalah seluruh objek yang akan diteliti. Contoh, misalnya, atau sampel. Untuk memperoleh gambar yang mendekati benar dari sebuah usi, sampel itu haruslah memenuhi syarat dapat mewakili populasi tersebut. Jadi diambil sampel atau gambaran yang mendekati kebenaran. Selanjutnya, berapa pengertian dalam statistik? Nah, ini penting. Yang pertama, pengertian dalam statistik itu pertama adalah datum. Datum adalah catatan keterangan informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian dapat berbentuk bilangan, lambang, sifat, keadaan dari sebuah objek yang diteliti. Datum itu sebenarnya tunggal. Nah,
gabungan datum-datum yang dikumpulkan itu disebut data. Nah, data bersifat majemuk, sedangkan datum bersifat tunggal. Misalnya, nanti kita lihat dari contoh seperti ini. Nah, populasi kelas 11 ilmu budaya, bahasa dan budaya. Contoh seperti ini ya. Contoh. Nah, ini populasi namanya. Kalau saya berikan garis hitam, ini disebut populasi. Disebut populasi. Nah, kemudian, di dalam populasi ini, kita akan mengambil ini, sampel. Ini semua ini disebut dengan sampel. Sampel, sampel, sampel. Atau contoh, contoh, contoh yang mendekati sebuah kebenaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka populasi kelas 11 IBB ada 5 orang. 5 orang ini mewakili nanti ada berapa orang yang kurus, ada berapa orang yang normal, ada berapa orang yang overweight, ambar obesitas, obesitas 2. Jadi populasinya seperti ini. Diambil sampel. Nah, sini ya, ada beberapa orang nanti. Jadi ini sampelnya, ini populasi, ini sampel. Saya nanti di kelas 10 IBB yang obesitas ada lebih besar dari 30 kg. Itu nanti nanti yang obesitas ini ada misalnya 3 orang. Saya Deborah, kemudian siapa lagi yang gendut-gendut di kelas 10 IBB. 11 IBB Deborah, kemudian apalagi itu saya lupa, Pak. Kemudian yang kedua mungkin yang obesitas yang biasa-biasa, ini lebih kecil lagi, kemudian normal dan seterusnya. Yang kecil Natalia misalnya, sedang nih, ini Ayu mungkin yang obesitas seperti ini dan seterusnya. Kemudian yang laki-laki Bintang, Nopita misalnya seperti ini, banyak lagi. Bun, ya, ini agak retak kepalanya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini contoh-contoh dari sampel dari sebuah populasi. Jadi ini populasi kelas 11 IBB. Nah, sekarang gimana datum? Datum itu, ini datum. Yang tunggal itu datum kurus. Datum normal berapa orang, datum overweight, datum obesitas 1, datum obesitas 2. Datum itu tunggal sifatnya, tunggal. Nah, ini terwakil oleh berapa orang. Ya. Kemudian, kumpulan datum-datum-datum ini adalah disebut dengan data. Jadi, kurus sekian orang, yang lebih kecil 18,5, dan seterusnya. Nah, ini tidak mungkin kita susun sekian banyak orang, maka kita ambil sampel-sampel. Misalnya 40 orang, 40 di gambar tidak mungkin. Tetapi dengan data populasi seperti ini yang sederhana, sampelnya seperti ini, maka lebih mempermudah orang melihat obesitas yang lebih besar dari 30 kg dan seterusnya. Nah, kemudian ini baru disajikan dalam data statistika. Data judulnya adalah data berat badan siswa kelas 12 IBB tahun 2020. Jadi datum itu sifatnya tunggal. Kumpulan datum-datum ini disebut dengan data. Kemudian baru disajikan data statistiknya, judulnya sesuai dengan apa yang terjadi pada sampel ini. Sampel ini memperlihatkan berat badan, maka data berat badan siswa kelas 12 IBB tahun 2020. Ini keterwakilan. Silakan anak-anak sekalian, tadi lihat kan. Nah, data ada dua. Data terbagi dua, yaitu pertama berdasarkan jenisnya. Satu, data kualitatif, data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Kemudian data kuantitatif, data yang menunjukkan jumlah ukuran dalam bentuk bilangan. Nah, data kualitatif misalnya adalah data gabah luas sekian, berat badan, berat gabah kering, kemudian kualitas padi kering, dan seterusnya. Disebut dengan kualitatif karena dia mempunyai kualitas atau jenisnya atau sifatnya kualitatif. Jadi luasnya 2400, kualitasnya sedang. Nah, ini menyatakan kualitasnya sedang. Maka disebut dengan kualitatif. Kemudian data yang berat padi untuk
hektarnya luasnya 2.200, berat padinya yang dihasilkan adalah 1.750 kg, kualitasnya adalah baik, kemudian 2.700 sangat meter persegi, berat gabahnya itu 2.050 sebanyaknya, kualitasnya sangat baik. Nah, ketika ada kualitas ini, maka disebut dengan kualitatif. Kualitatif itu representatif mungkin dari kualitas. Ada keterangan. Nah, sekarang bagaimana dengan data kuantitatif? Data kuantitatif menunjukkan jumlah ukuran. Nah, 2.400, 1.800 ini disebut dengan data kuantitatif. Jadi, data ini, sajian statistik ini mencerminkan dua data. Pertama, data kualitatif, karena di sini ada kualitas sedang baik, sangat baik. Kemudian yang kedua, ada data kuantitatif, ada jumlah dalam bentuk bilangan seperti ini. Jadi, data ini mencerminkan kualitatif, kualitasnya sedang baik, sangat baik, ada kuantitatif, banyak. Kuantitatif itu artinya jumlah atau banyak, 2.400, 1.800. Ini kuantitatif, kualitas padi kering ini adalah kuantitatif. Luas, berat padi, berat gabah disebut dengan kuantitatif. Kualitas padi disebut dengan kualitatif atau kualitasnya atau mutunya dan seterusnya. Kalau kuantitatif banyaknya dan seterusnya. Silakan dilihat, ini adalah data statistiknya. Baik, anak-anak sekalian, saya lanjut. Menyajikan data dalam bentuk diagram maupun tabel. Pertama yang sering dilakukan orang adalah diagram batang. Diagram batang ada dua. Pertama, diagram batang bertingkat. Kedua adalah diagram batang majemuk. Nah, ini dua. Jadi, data statistik itu biasanya ditampilkan atau disajikan dengan diagram batang. Sedangkan diagram batang ini dibagi dua, batang majemuk dengan batang majemuk. Ini adalah contoh diagram batang majemuk. Nah, ini tahunnya, data jumlah siswa SMA Setia Budi tahun 2016, 2017, 2018. Ini jumlah siswanya, maksudnya laki-laki dengan perempuan. Ya. Sedangkan yang berikutnya adalah data jumlah siswa bertingkat. Ini PR, ini laki-laki sebenarnya. Ini, tapi yang penting Anda tahu bahwa ini adalah data bertingkat, diagram batang bertingkat, ini majemuk. Nah, bagaimana membuatnya, Pak? Membuatnya itu nanti dengan program Excel atau Word atau PowerPoint. Anda sudah bisa. Maksudnya, Anda sudah 3 tahun Anda belajar komputer, tapi jika sampai tidak bisa menggunakan grafik, karena grafik itu ada pada menu Word maupun Excel. Itu pokok seperti itu. Jadi saya tidak perlu mengajar Anda cara membuat. Baik. Yang kedua adalah diagram garis data petani. Data ini boleh saja data petani atau data tumbuhan ya. Ada padi digambarkan dengan garis biru. Ada sayuran dengan merah. Ada ternak seperti ini. Kemudian ini tahunnya 2015, 2016, 2017, 2018. Ini jumlah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, cara melihatnya, kalau batang tadi mudah kita melihatnya seperti ini. Kalau salah, diagram garis, kita lihat garisnya. Kita tentukan dulu garisnya, biru. Nah, ini berarti padi. Padi, nah padi ini. Nah, analisa atau membaca diagram garis, bisa kita lihat analisanya. Jadi, padi ini mempunyai kenaikan, satu penarikan kesimpulan misalnya, padi ini menarikkan pada tahun 2015 sampai 2017, dia naik tinggi sekali produksi padi itu, hasil pertanian padi pada titik antara kilogramnya mungkin 300 sampai 400. Ini boleh nanti kita lihat di sini, boleh kilogram dan seterusnya. Ini tahun, ini kilogram. Jadi padi ini mengalami penunjakan 2017, itu sebanyak 300. Tinggi sekali padinya, padi. Nah, kemudian dia turun kembali 2018 mengalami defisit mungkin, yang ini surplus atau bahasa Indonesia yang biasa disebut swasembada padi. Atas swasembada padi itu terdiri dari 2017,
mungkin diekspor dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua adalah ternak. Ternak ini warna hijau, sayuran warna merah seperti ini. Sayuran juga mengalami kenaikan 2015 sampai 2016 di atas 300, kemudian turun lagi di atas 2017, kemudian naik lagi dia jumlah produksi hasil pertanian sayuran pada tahun 2018 naik menjadi antara 450. Itu cara membacanya. Kemudian yang kedua adalah ternak. Ternak ini mengalami peningkatan ternaknya menjadi 2016 apakah sapi dan seterusnya. Kemudian turun lagi 2017 kemudian naik lagi tertinggi seperti itu. Nah, ini cara membacanya. Maka bisa kita lihat nanti kita menarik kesimpulan padi itu mengalami puncaknya pada tahun 2018. Ini 2018 apa namanya? Bukan padi ternak 2018 naik ke atas seperti ini. Lalu naik meloncat dan seterusnya. Kemudian mengapa terjadi penurunan? Ya itulah yang harus diambil langkah-langkah ke depan. Langkah ke depan kenapa dia menjadi turun seperti padi? Analisa kita padi ini pada tahun 2017 tinggi sekali, naik 300 sampai 400. Berarti padi ini mengalami sebuah lonjakan yang sangat tinggi pada 2017 hasil panennya, hasil panennya. Mengapa? Mungkin sebab-sebab itulah yang harus dipelajari. Jadi data ini menyajikan seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ini agar lebih baik untuk ke depan. Kemudian mengapa dia turun padi ini seperti ini? Mungkin data ini menyatakan bahwa baru kuantitas banyaknya. Dan ini disebut dengan data kuantitas. Sekalian data kuantitas karena di sini tidak bisa dilihat kuantitasnya atau mutunya tidak lihat atau jenis padinya tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat adalah angka. Maka data diagram garis ini adalah data kuantitas banyaknya. Mengapa terjadi penurunan analisisnya? Analisisnya pada tahun 2018 dia menurun sampai ke bawah padi ini. Berarti ada hal yang harus diperhatikan. Apakah nanti pengairannya kurang? Itu tindakannya mungkin saja dilakukan berdasarkan data statistik. Apakah nanti karena memang musim kemarau yang panjang? Atau kan kualitas dari gabahnya yang untuk ditanam itu rendah sekali? Nah, itu perlu dianalisis dengan, jadi ketika orang ahli padi, ahli pertanian datang, dia akan melihat ini saja, oh penurunan, kenapa penurunan. Kemudian setelah terjadi itu, berarti dia akan melihat ke belakang. Melihat ke depan, belakang, oh kejadiannya adalah kemarau panjang. Pengairannya kurang sekali. Berarti prediksi ke depan, kalau ini tidak diperbaiki, maka dia akan turun lagi menjadi terus. Padi ini mengalami titik tertinggi 2017 yang biasa dalam Indonesia disebut dengan swasembada padi, swasembada beras seperti ini. Inilah diagram ini sekali lagi anak-anak bisa kita lihat bahwa ini adalah diagram kuantitatif karena hanya bicara masalah. Dari inilah nanti orang akan bisa melihat ini kerjaan orang statistik nanti. Yang menggunakan usernya adalah banyak. Kalau dia menyajikan data tentang padi, data tentang produksi sayuran-sayuran atau ternak, maka yang usernya menggunakan data ahli statistik ini adalah sarjana pertanian atau ahli pertanian, ahli peternakan dan seterusnya, ataupun pemerintah daerah atau pemerintah pusat seperti itu. Ya, ini yang kalau datanya tentang data jumlah penduduk yang meledak, maka yang menggunakan adalah mungkin data institusi pemerintah yang bergerak dalam kependudukan. Baik, nah sekalian ini diagram garis. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah diagram lingkaran. Ini berita pekerjaan orang tua siswa. Tani diwakili dengan biru, swasta diwakili dengan merah, marun, TNI diwakili dengan hijau, ASN kepegawaian negeri diwakili dengan ungu seperti ini. Ini lebih mudah dengan lingkaran. Tapi sekali lagi data ini disebut dengan data kuantitatif karena hanya berbicara masalah angka, tidak kuantitas seperti itu.
Kalau dilihat analisisnya mungkin siswa ini di sekolah misalnya, ini data pendidikan biasanya. Ini data pendidikan disajikan di papan pendidikan atau di analisis untuk ke depan. Data pekerjaan siswa. Ya. Seperti itu. Maka kemungkinan besar adalah kenapa misalnya tingkat kenakalan. Ada pertanyaan mungkin kualitatifnya, pertanyaannya seperti ini. Kenapa ada penunggakan uang sekolah yang besar di SMA setiap bulan? Maka kalau kita lihat, uang sekolahnya ditunggak karena siswa tidak membayar. Kenapa? Nah, kita lihat statistik. Statistik ini menyajikan, data statistik ini menyajikan. Oh, di Setia Budi itu banyak karyawan pekerjaan adalah swasta. Swasta ini adalah sektor-sektor apa? Sektor formal, informal. Misalnya pedagang kaki lima, pedagang-pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang makanan, dan seterusnya. Nah, dengan seperti itu, dengan misalnya dengan kondisi pandemi seperti ini, tingkat daya beli masyarakat kurang, maka penghasilan orang tua dari yang swasta ini juga berkurang. Maka inilah menyebabkan mungkin kepala sekolah mengambil kesimpulan, berarti kita memang akan jadi penunggakan karena pandemi seperti ini. Nah, kemudian ada 35% petani. Petani juga mengalami degradasi penghasilan atau penurunan penghasilan. Karena mungkin dengan pandemi seperti ini, begitu juga daya beli masyarakat menjadi kurang. Dan seterusnya. Nah, kalau mungkin yang bertahan itu adalah ASN. Karena tidak terpengaruh dengan mereka tetap dibayar oleh pemerintah, hasilnya tetap konstan. Malahan meningkat ASN. Dan TNI Polri juga seperti itu, sama dengan ASN. Maka dari data seperti ini, kepala sekolah mungkin akan ada pendidikan sendiri dapat menarik kesimpulan bahwasanya penunggakan itu terjadi rata-rata anak karyawan, anak swasta dengan anak petani. Ada faktor apa? Pertama, anak swasta yang orang tuanya bekerja pada swasta sektor misalnya informal seperti pedagang-pedagang kecil, itu daya beli masyarakat kurang, kemudian harga barang-barang pokok cenderung naik. Sehingga orang tua menjadi kesusahan, ditambah lagi dia harus membayar uang sekolah. Maka didahulukan dulu mungkin perutnya, semakannya, baru pendidikannya terjadi. Nah, diagram ini akan memprediksi apa yang akan terjadi ke depan kalau tidak diperbaiki. Kemudian kepala sekolah bergerak pada dua garis. Pertama, prediksi ke depan. Kemudian sejarah ke belakang. Nah, prediksi ke depan itu nanti membuat langkah-langkah yang akan dilakukan kepala sekolah. Apa yang akan dilakukan kepala sekolah tentang pemenuhan misalnya pembayaran. Itulah guna data statistik. Yang seperti ini biasanya digunakan untuk pendidikan. Jadi ilmu statistik anak-anak sekalian adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan seterusnya yang dibuat. Nah, disajikan dalam bentuk data statistik. Sekarang data statistik seperti ini tersimpan dalam komputer. Ketika orang bertanya, maka orang akan mengklik aplikasinya saja sudah keluar data. Kalau tapi masih sekarang ini masih ada konteksional, masih ya, tertempel di dinding dan seterusnya pada institusi negara atau pemerintah seperti yang saya katakan di belakang tadi. Ya, anak-anak sekalian, dan ilmu statistik itu penting. Ilmu statistik ini dipakai. Jika Anda kuliah, nanti Anda akan menemukan di semua lini fakultas mempelajari statistik. Ya, tugasnya nanti seperti ini. Ya. Buatlah penyajian data statistik dalam atau dengan menggunakan kertas kerja Anda. Kerja pada program Excel, Boots. Tugas dan absen dikumpul melalui Google Classroom. Saya seperti itu. Jadi dibuat dan saya tidak perlu mengajar Anda lagi Excel dengan Word tentang membuat statistik karena sudah mungkin sudah tahu karena belajar komputer sudah 3 tahun. Jadi tidak mungkin Anda tidak bisa menggunakan program Excel. Diulang lagi. Nah, nanti tugas itu dibuat dalam grafik batang, kemudian grafik garis, kemudian diagram lingkaran seperti yang
Ya cukup tiga di SMA 6 buat itu dengan penyajian program ekstra buat tugas. Nah, ini deskripsi tugasnya. Silakan nanti diolah data ini sebelum Anda masuk ke penyajian. Penyajian itu nanti dimasuk ke dalam program Excel Word. Nah, data seperti ini adalah data deskripsi. Ini ya, deskripsi, bisa lihat. Perlu dianalisa secara benar, terdapat referensi sebagai benar. Nanti deskripsinya atau jenisnya nanti akan dibagi dua. Kalau dilihat seperti ini, yaitu laki-laki dengan perempuan. Pelan-pelan disusun dulu, diolah di kertas biasa, diolah, baru nanti masuk program Word atau Excel. Laki-laki perempuan yang berapa? Nanti akan kelihatan seperti ini. Saya akan mengecek benar atau tidak. Akan saya lihat nanti kualitas bagaimana Anda mengolah ini datanya. Mengolah data ini menjadi data statistik, kemudian disajikan dengan penyajian statistik. Penyajian statistiknya itu yang membuat menarik nanti, dibuat semenarik mungkin, sehingga nanti mudah melihat. Tapi sekali lagi, harus benar membuatnya. Jadi yang langkah pertama, diolah data ini, dibagi berdasarkan kuantitatif, kualitatifnya, yaitu jenisnya perempuan dengan laki-laki. Menjadi olah dan seterusnya, masukkan rangkaian berikutnya, masukkan ke dalam program atau aplikasi Excel Word pada komputer Anda, boleh Excel, boleh Word, menggunakan grafiknya. Setelah itu nanti dikirim melalui Google Classroom secepat mungkin. Jangan lupa absen juga. Baik anak-anak sekalian, demikian saya sampaikan pembelajaran pendahuluan statistik ini. Anda boleh mengulang-ulang ketika Anda sudah mendownload video ini. Kemudian jangan lupa nanti dicatat, kemudian tugas dibuat. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada kesempatan yang lebih baik, tentunya kesempatan yang bertatap muka, karena sungguh tidak menyenangkan dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan hari demi hari keadaan menjadi lebih baik, kita dapat bertemu. Karena waktu Anda masih sangat sedikit sekali, hanya 6 bulan atau 7 bulan. Setelah itu Anda selesai ujian meninggalkan SMA Syabudi. Mudah-mudahan sejarah tentang Anda di SMA Syabudi, tertundanya penuntasan sistem pembelajaran di SMA Syabudi, ini menjadi catatan yang sangat menarik untuk masa depan Anda. Nanti mungkin Anda akan bercerita kepada anak-anak Anda atau cucu Anda dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Yakinlah kualitas kita akan semakin baik, kemandirian kita akan semakin baik dengan pembelajaran daring seperti ini. Terima kasih, saya akhiri. Semoga kita sehat-sehat, jaga selalu kebersihan, jangan lupa sholat, berdoa, pergi ke masjid, ke gereja, ke pihara, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat.